Tim Justisi Gabungan Polres Kampar dibantu anggota Satpol PP Kabupaten Kampar dan TNI Selasa siang menggelar razia tambang emas tanpa izin di sejumlah kawasan Sungai Teso, Desa Gunung Sari, Kecamatan Kampar Kiri, Riau. Razia dipimpin langsung Kabak Ops Polres Kampar Kompol Haryadi didampingi Kasat Reskrim Polres Kampar AKP Antoni Elgaol dan Kakan Satpol PP Kampar Santoso. Dalam razia itu, tim berhasil menyita sebuah mesin dompeng yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin dan sejumlah peralatan tambang lainnya. Diduga bocor, tersangka penambang emas ilegal tak berhasil ditangkap karena sudah kabur terlebih dahulu. Untuk sementara ini kita sudah lakukan operasi di mana memang untuk tersangka tidak ada yang kita dapati. Namun demikian kita sudah berbuat untuk menyita beberapa BB. Untuk kelanjutan kita juga akan melaksanakan operasi nanti gabungan yang mana bersama instansi terkait. Barang bukti langsung diangkut ke mobil untuk diamankan ke Polres Kampar, sedangkan beberapa alat tambang yang berada di tepi sungai langsung dihanyutkan. Nangkep Badai Sambut TV Online dari Bangkin, Riau. Kita semua yang ngasih.